Sekarang kita akan buat untuk tutupnya. Pertama buat simpul. Selanjutnya rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 nah ini yang ke 28 ini dipegang ya. Kemudian ditambah lagi rantai 3. Jadi 31 ya. Dan ini masukkan di lubang yang ke 28. Kemudian buat double crochet Satu sama rantai jadi dua Di lubang berikutnya Tiga Empat double crochet Rantai sebanyak dua Diloncati satu lubang Isi di lubang kedua buat double crochet satu, dua, tiga, empat, rantai dua, diloncati satu, isi di lubang kedua. Kemudian buat double crochet sebanyak 4 double crochet Ini nanti dilanjutin ya Ini kan baru 3 Nanti sampai di sini Nah ini saya sudah sampai ujung ya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, double crochet 4 nya ada 6 kali, nah sekarang kita akan sambung dengan warna putih, tarik, berarti ini di putaran kedua ya, buat rantai 4, langsung masukkan di tengah. Di sini buat double crochet, satu rantai dua masih di lubang yang sama, double crochet satu. Ulangi lagi buat rantai dua double crochet, satu rantai lagi dua masih di lubang yang sama, double crochet satu. Rantai lagi dua, buat double crochet satu. Rantai dua masih di lubang yang sama, double crochet satu. Ini nanti sampai di pojok buat seperti ini ya. Rantai dua masih di lubang yang sama, double crochet. Satu rantai dua ini yang terakhir double crochet satu rantai dua masih di lubang yang sama double crochet satu Nah ini yang terakhir rantai lagi dua Ini masukkan di dc yang pertama ya dan buat double crochet satu nah ini putaran kedua sudah selesai ya ini putaran dua sudah selesai ya di tekuk aja ini nah selanjutnya ini yang warna hijaunya di tarik. Jangan lupa yang putihnya di bawah. Sekarang di putaran ketiga, buat rantai sebanyak 4. Nah, ini masukkan di sini. Kalau misalkan dibuka ini pas yang ini ya yang ada lubangnya buat double crochet satu dua tiga empat double crochet rantai 2 yang ini juga sama ya di sini buat double crochet sebanyak 4 double crochet rantai 2 double crochet sebanyak 4 double crochet nah ini kan baru dua ya nanti dilanjutin aja seterusnya di sini 4 di sini 4 double crochet ini kalau misalkan dilihat dari belakang seperti ini ya ini putaran tiga saya sudah selesai ya dan ini yang terakhir buat rantai dua kemudian ini dimasukkan di DC pertama ya buat double crochet satu jadi sama ya ini yang terakhir ini yang awal sekarang kita akan lanjut di putaran keempat. Ini jangan lupa yang putihnya di ambil lagi. Ini buat rantai, 1 2 3 4. Nah, ini masih di tempat yang sama ya. Buat double crochet. 1 rantai 2 ini masih di lubang yang sama, double crochet satu. Rantai dua. Nah, masukinnya di sini ya. Buat double crochet satu. Rantai dua double crochet satu. Saya ulangi rantai dua, kemudian, nah di sini buat double crochet satu rantai dua double crochet. Sorry, masih di lubang yang sama double crochet. 1 rantai 2 double crochet 1 rantai 2 double crochet 1 ini nanti sampai selesai ya Ini yang terakhir, rantai 2 double crochet 1 Rantai 2 double crochet 1 Jadinya seperti ini ya Ini di putaran keempat Ini putaran 4 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut di putaran ke 5 ya. Kita ambil lagi warna hijaunya. Dan kita gabung dengan yang putih. Selanjutnya rantai 2 3 4. Nah, di sini di tengah-tengah, ya. Nah, ini yang pertama: buat double crochet. Satu, dua, tiga, empat double crochet. kemudian rantai 2. Nah, di sini juga sama ya. Di belakangnya kotak dan depannya seperti ini. Double crochet lagi di sini satu lubang isinya 4 double crochet rantai dua nanti dilanjutin ya nanti diisi di sini 4 double crochet lalu di sini juga di sini dan ini yang terakhir ini kan baru dua ya nanti dilanjutin aja ini putaran 5 saya sudah selesai sampai ujung Dan yang terakhir rantai satu ini dimasukinnya di warna yang hijau ya. Di sini buat double crochet satu. Yang putihnya kita sambung lagi berarti ini di putaran keenam ya. Ini buat rantai dua. Tiga, empat, buat rantai lagi, satu, dua, tiga, empat. Nah ini masukinnya di sini, ini, 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 dan terakhir ini. Di sini buat double crochet satu rantai dua, masih di lubang yang sama double crochet satu. Rantai dua, double crochet satu, rantai dua, masih di lubang yang sama double crochet satu, rantai dua. Ini nanti di sini dilanjutin ya, di sini juga, ini sampai selesai ini udah selesai ya ini sebanyak lima kali yang terakhir ini kan buat CH2 ini kan udah dua ya rantainya selanjutnya ini digabung dengan warna putih dan buat double crochet satu ini putaran 6 sudah selesai ya sekarang kita akan lanjut ini di putaran ketujuh buat rantai sebanyak empat ini kalau misalkan dibalik ini ya yang ada lubangnya itu dan di sini buat double crochet satu dua 3 4 double crochet buat rantai 2 selanjutnya di sini ini ya kalau misalkan di belakang putihnya seperti ini di depannya kotak di sini juga sama ya buat double crochet sebanyak 4 double crochet rantai 2 ini nanti dilanjutin ya di sini ini juga ini dan ini yang terakhir ini putaran 7 hampir selesai ya ini kan saya sudah buat CH sebanyak dua kemudian buat double crochet satu sekarang di putaran ke delapan buat rantai dua tiga empat masih di lubang yang sama, buat double crochet: satu rantai, dua double crochet, satu rantai lagi, dua double crochet, satu rantai, dua double crochet, satu. Rantai, dua, double crochet, satu. Rantai lagi dua double crochet satu, rantai dua double crochet satu. Ulangi seperti ini sampai selesai, ya. Ini kan baru tiga, yang ini sama seperti yang ini, ya. Jadi, kita ngulang lagi ini nanti di sini satu di sini juga dan terakhir di sini nah ini kalau misalkan mau dilanjut ya ini yang putaran ke 8 kan sama seperti yang ini ya yang ini sama seperti yang ini nah kalau misalkan mau lanjut lagi di putaran berikutnya Berarti kita ngikutin yang ini nih, yang sini double crochetnya ini ya, ini kan satu. Nah, kalau lanjut lagi di putaran berikutnya ya, seperti ini nih, ini kan dua, yang pertama, ini, ini dua, ini juga dua, nanti ini atasnya diisi kan, sama yang hijau. Kalau mau lanjut lagi di putaran berikutnya, yang ngikutin seperti ini, ini kan satu nih, garisnya, ini juga satu. Kalau lanjut lagi di putaran berikutnya ya seperti ini, ini kan dua garisnya ya, ini satu, satu, ini juga dua, ya, ini ulangi sampai eh, besarnya yang diinginkan, ini nanti yang hijau diisi di sini, ini di sini, balik lagi ya. Nah, ini saya sudah selesai. Yang terakhir ini kan gini, garis ya. Membentuk V. Ini di pinggirnya. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 ya. ini jangan lupa digabung sama yang putih buat TC1 nah ini di warna hijaunya buat TC lagi satu dua berarti jadi tiga ya kemudian di sini buat TC lagi dua di lubang berikutnya ini juga sama 2 Nah, di sini ini juga sebanyak 2. Ini 2. Ini juga 2. Nanti dilanjutin aja ya. Nah, di sini ya. Di sini 2 dua 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 dan yang terakhir itu tiga nah ini yang yang ke-13 SC1 dua tiga ya ini tiga yang terakhir yang ke-13 ini juga yang pertama ini sebanyak 3. Jadi totalnya ini 2, ini juga 2, ini 2, ini 2 sampai ke sini dan yang terakhir aja 3 ya. Yang pertama sama yang terakhir 3. Nah, sekarang di sini. Ini kan ada 3 ya lubangnya. satu dua tiga lalu yang warna putih di sini di sebelahnya ya biar putihnya nggak di nggak dimasukin ini satu dan di tengah juga satu jadi totalnya ada 5 ya dari hijau ke putih ini ada 5 nah selanjutnya kita ulangi lagi ini satu, dua, tiga. Kita isiin satu-satu. Nah, kemudian yang putih ini di sebelahnya buat SC lagi satu dan di tengah satu. Nah, dari hijau ke putih ini ada 5 SC. Yang ini juga sama ya Ini kan double crochetnya ada tiga Kemudian di sebelahnya yang putih Di sini buat sc1 Dan di tengah yang putih 1 Yang ini juga sama ya Dari hijau ke putih itu ada 5 Ini dari sini ke sini 5 sc Ini dari sini ke sini 5 nah ini sudah, sudah yang terakhir ya nah kalau misalkan yang terakhir ini buat SC nya 1 2 3 4 ya di sini nah kalau misalkan di total dari sini yang hijau ke ujung Sampai sini ya. Itu totalnya ada 29 SC. Ini ya, dari sini ke sini 29 SC. Nah, ini. Yang ini, ini kan sama seperti yang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ini juga sama ya sebanyak 13 yang pertama buat TC 1 2 3 lalu yang kedua ini isinya cuman 2 ya selanjutnya yang ketiga ini juga sama sebanyak dua yang keempat 2 SC yang kelima 2 SC ini nanti sampai ke sini Nah, ini sudah ke yang ke-12 ya. Nah, ini yang terakhir, yang ke-13. Nah, di sini buat SC sebanyak 3. Ini baru 2, lalu yang putihnya digabungin. Jadi ada 3 SC. Ya. Ini 3 yang terakhir, ini ini sampai ke sini itu ada 2 dan ini yang pertama tadi ini ya, ini yang pertama kan, ini isinya tiga. Jadi kalau misalkan di total, ini sama ini ada 28sc, yang ini 29, ini 29, jadi totalnya ada 114sc. Ini satu putaran ya. Nah ini saya sudah selesai ya, ini total keseluruhan sc- nya tuh ada 114. Sekarang kita akan lanjut di putaran berikutnya, rantai 1, buat TC 1. Ini masih di lubang yang sama ya. Kemudian, ini 1, 1, 1. Ini pokoknya setiap lubang tuh diisiin 1-1 ya. Ini 1 juga, ini 1, 1. Ini nanti sampai ke sini. ini yang di ke-28 SC-nya ya. Berarti 29 30. Jadi di di lubang yang ke-28 ini satu lubang tuh isinya 3. Jadi 30 ya. 30 SC. Nah, kemudian di sini buat satu 2 kalau ini sih diisiin satu-satu ya 3 ini diisi sini sini sampai ke pojokan sini ada 29 ya ini tidak ada penambahan nah kalau yang terakhir itu dari di posisi eh, kesininya ya itu ada tiga ya nah di sini pojok sini ini satu lubang ini ya di sini yang ke 18 eh yang kedua 8 isinya 3 kalau ini di sini satu satu nah di pojokan sini ini juga eh, satu lubang isinya tiga ya ini saya sudah selesai ya ini total SC nya tuh ada 118 buat slip stitch Nah, ini tinggal digunting aja ya. Ini biar rapi, nanti diselip-selip aja ke setiap uh, apa namanya lubangnya. Nah, ini sudah selesai ya, ini untuk... Tutup tasnya.